Tema hari ini bersama dalam menjawab tantangan global, semoga pelaksanaan dapat berjalan lancar. Tentunya saya berharap muskuat ini berjalan secara keluargaan, kompak, menjaga keutuhan, solid dalam mengambil keputusan, dan tentunya nanti akan ada pemilihan ketua baru, pengurus baru, bisa mengemban dan menjawab tantangan ekonomi global ke depan. Tentunya saya berharap dari Kadin Jawa Tengah bertanding yang diharapkan nanti untuk bersanding. Kadin Surakarta, kami berharap bisa memberikan semakin erat dalam bersinergi yang disampaikan oleh Pak Kareng, berkolaborasi dengan pemerintah kota, stakeholder, sehingga akan banyak program-program yang dapat dijalankan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan bagi Jawa Tengah, khususnya Kota Solo.